Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisiologi Biji. Di sini kita akan melakukan praktikum secara daring dengan 8 acara. Selamat datang di acara 6 Fisiologi Biji tentang viabilitas biji. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh perebusan, pengeringan biji, dan temperatur terhadap viabilitas biji. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah biji Arachis hypogaea yang mati atau direndam dalam air panas selama 15 menit dan biji Arachis hypogaea atau biji kacang yang masih hidup, tetrasolium, kap plastik, dan aquades. Cara kerja. Biji yang mati dan hidup disiapkan. Kemudian larutan tetrasolium dituangkan ke dalam kap plastik. Dan biji yang telah disiapkan dikupas terlebih dahulu dan dipisahkan bagian yang mengandung embrio dan bagian yang tidak mengandung embrio. Bagian yang mengandung embrio dimasukkan ke dalam larutan tetrasolium dan ditunggu 1 jam. Kemudian diamati perubahan warnanya. Demikian acara praktikum fisiologi biji kali ini. Terima kasih atas perhatian dan selamat praktikum.